ditanya ya. Yes. Jangan cuma tanyanya ininya berapa udah gitu dong. Ya produknya apa gitu yang ditanya gitu ya guys ya. Yes. Bener banget, langsung di check out dan di payment. Di check out dan di payment. Apa yang dicoba sih? Ini guys, tete. Ntar lagi berantem lagi nih. Tete. Aduh, kok cepat ya, lagi. Ya, udah dah. Aduh, kok cepat lagi sih. Udah kelar nih, udah kelar. Udah dapat tete bunda guys ya. Kalau misal gue ini selipinnya di kuping gitu nggak boleh, boleh kan ya? Nggak boleh kelihatan kuping kan katanya? Iya, diselipin di kuping terus baru ini ditutup. Guys, kayaknya gue nggak pernah lihat orang. Tuhannya lagi nonton. Kayaknya jarang lihat orang yang pakai kerudungnya kayak pakai pasmina kayak bunda gini ya, modelnya jarang ya. Yuk di check out ya, iya betul banget. Onyo di mana Onyo? Jadi pasti dia apain? Yang kadang yang bagus sih semua. Terus kadang-kadang ada yang pakai anting itu pun kayak disangkutin di sini gitu. Ada aja gitu. Ayo langsung di check out dan di payment ya, di check out dan di payment. Apa soalnya ini guys? Maunya kalau coba tuh yang rapi gitu loh, maksudnya dia tahu. Handphone dijual, kalian kenapa sih guys malas banget buka keranjang kuning, tinggal pencet, kamu scroll tuh di situ ada apa aja gitu loh ya. Nah, coba kan? Di scroll dulu deh. Ayo Viani, jangan suruh gua pakai, lu tahu ntar gua jadi repot ya. Nah, ini udah bagus nih, ya kan? Kalau anti-wear dimakai kayak ninja ya guys ya. Nah, ninja Hattori ya. Langsung di check out ya. Rapi gitu ya. Bunda kayak dari ini ya, dari Objekistan guys ya. Ibarat rapi langsung ya. Langsung aja di check out dan di payment. Aduh tuh kan. Kajakstan. Kelihatan dikit aja dia begitu deh. Dia udah pusing guys. Objekistan, Kajakstan, Ya karena kan Turkmenistan. Boleh lihatan rambut. Stan Bintaro ya guys, jangan payah mah. Nah segini, ih gila rambut muka gue langsung tirus banget tuh cok. Asli, langsung serbet. Iya ternyata ya. Bisa dikelabui ya. Langsung lebih ya guys ya. Ya. Tapi itu tergantung cara pemakaiannya juga bun. Kalau cuma kayak lap-lap gitu juga ya bulat-bulat juga bun. Oh. Jadi tergantung, makanya ada yang dibuat segitiga atasnya, ada yang dibuat kayak gimana gitu supaya ini apa? Supaya kelihatannya gimana ya, gitu ya? Iya benar. Di langsung cek out payment, cek out. Nah ya kan, pengen meniti nih sini ya. Oke guys, ini langsung di COP ya guys ya. Harga 34.000 aja guys, 34.000 rupiah dari harga 300.000 rupiah. Betul guys. Ya, langsung aja di check out dan di payment guys. Ya, jangan apa-apa. Oppo A16 itu baru sayangku ya. Oppo A16-nya baru, semua handphone yang ada di etalase semua handphone baru guys ya. No second, no refurbish. Langsung check out payment. Refurbish apa sih? Refurbish tuh kayak udah rusak terus dibenerin lagi gitu. Oh, emang bisa? Bisa bun. Maksudnya emang gak ketahuan gitu loh. Ya kan ini dia bilang, ini refurbish gitu. Tapi ada yang banyak yang gak jujur. Banyak yang gak jujur guys ya, bilang nih kalau handphone refurbish ya guys ya. Oke kalian check out payment, check out. Bilangnya baru gitu. Check out payment ya guys ya. Bilangnya baru, padahal udah refurbish itu kayak abis di service, bekas service gitu ya guys ya. Ya, yang belum check out payment, langsung check out payment. Harganya cuma di 34.000 aja guys. 34.000 rupiah dari 300.000 rupiah un ya guys, yes. Betul sekali guys, langsung aja di check out dan di payment ya. COP guys ya, COP ya guys ya. Betul sekali, check out payment guys. Hihi, check out ini payment. Ini ada banyak warna ya guys, ini aku pakai warna biru. Terus ada lagi ya. Ada lagi warna apa itu bun? Banyak guys, suaminya banyak, guys. Banyak banget warnanya. Banyak banget warnanya, langsung aja di check out dan di payment ya, sesuai kebutuhan ya, langsung ya. Betul, ini aku coba-cobain ya warna-warnanya ya guys ya. Ini benar-benar, ini ada yang ada talinya, ada yang enggak ya sayangku, yang enggak juga ada nih ya. Ya, itu kan. Merah coba bun, katanya bun. Yang mana? Ini. Guys, ini kan di pilihannya emang gak ada pilihan warnanya guys. Nanti kamu tulis di notes ya waktu dulu ya. Ya, tulis aja ya. Mau warna apa ini ya, ada warna mint. Ini bener-bener, aku sih menurut aku nih bahannya enak loh sayang. Korset yang bunda pakai di etalase 24. Siapa yang ketok-ketok sih? Cekot 3 guys ya, awalnya boleh gak bun. Cekot 3, langsung cekot 3 ya guys. Mana? Ya. Di sebelah sini. Kok ada? Iya. Cekot 3 guys. HP murah aja gak ada, gak dibohongin. Beneran gak lo? Gak tau, gue sampe. Guys, langsung di check out aja guys ya. Kita gak lama lagi selesai ya live-nya guys. Lu yang bener itu siapa yang ketok? Ya, gue biasa dulu. Paling Onyo iseng gue. Enggak gitu. Songket. Awas ada hantu lagi lo, awas lo ya.
Boneka tadi lebih ber... Gak mungkin sih, ini tinggi ya. Angin kayak boneka. Angin dulu. Gue cek dulu CCTV ya. Beneran. Ih, lu yakin mau cek CCTV? Ya itu siapa? Enak aja, lebih baik gue tahu daripada gue gak tahu. Bun, langsung aja dicek ya. Kok jadi bun? Hakim kali itu bun. Bun, tapi gimana lagi nih? Langsung aja. Eh guys, langsung aja dicek out payment ya guys. Itu jalan-jalannya sini lah lu. Guys, langsung aja. A16 bener kan baru? Iya bener, langsung aja cek out ya. Orang yang onyo. Kunti anti boy ampre. Langsung aja check out payment guys, ya check out payment langsung aja ya, langsung. Bawaan. Siapa? Onyo. Ah. Langsung bestie di check out dan di tuh payment. Kan, kalau gue langsung cek CCTV baru ketahuan siapa, bikin orang kaget aja kan. Oke, Ella. Iya, isinya popok. Popok Ella. Ella mau pulang ya? Ya. Ella udah mau pulang ya? Ya udah Wendy, lu pulang aja. Hah? Mau? Mau nggak kan? Langsung aja di check out dan di payment guys. Ya. Minimal masuk ya. Kamar ringgit. Hah? Ayo, itu udah ditungguin loh. Hak mami dulu sini. Check out payment. Dihak dulu maminya sini cepetan. Iya itu bener A16 nya ya baru. Pada check out payment guys. Ya aku cobain ya, yang merahnya ya. Tadi kamu kan bilang ya. Cobain yang merah ya, coba ya. Kurang aja, diketahuin gak tuh. Ayo, bye anti. Cium dulu antinya. Tuh kan, kualat. Tau gak kualat, sama nanti kualat jatuh kan? Baik ya, langsung jatuh gak kualat sama nanti. Nantinya suka ngerjain dia juga lagi. Guys, itu benar ya guys, gak nipu-nipu ya guys. Langsung check out payment guys. Di belakang siapa emang? Di belakang ada siapa? Ada siapa ini? Dia nakut-nakutin, Viani 1410 ya, apa siapa? Like, apa tuh? Jantung gue mau copot. Aduh, mimpi apa gue semalam? Aduh, gak tau lagi apa. Udah gak tau lagi apa. Bu, ini sumpahnya cantik banget, bu, parah. Gak tau lagi apa. Nanti Wendy kaget. Orang lagi deg-degan dia lama gitu. Coba. Sabar nanti ya, ini ujian. Langsung di check out dan di payment, Besti. Cantik ya, Mike? Gimana ini cara pakai? Gini. Nah, gini kali ya. Di apa tuh namanya? Di apa tuh namanya? Bukan, di peniti sini. Kalau pengen. Ini mau kemana? Langsung di check out. Gak mau. Ya guys, ini yang warna merahnya ya. Sika lu. Gimana sih? Gue kaget gara-gara antium. Langsung di check out dan di payment. Ya. Buset cakep katanya. Ya, jadi kalian tinggal langsung pilih aja kalian maunya yang warna apa. Ada ya, iPhone 14 Pro Max-nya, langsung aja di check out ya. Langsung di check out dan di payment ya, guys. Eh, warna surat Pro Max guys, biar closing guys ya. Yo ya, kakaknya tadi siapa nih kakak? Anak mama, kamu kalau mau iPhone 14 Pro Max aku pandu sampai kamu check out. Jangan terlalu depan dagu, Bun. Ini enggak depan dagu. Di kamu sini. Mau yang berapa giga? Kamu yang di sini kan? Iya, benar situ. Iya, enggak di dagu, susah udah kalian ngomongnya. Gun HP berapaan? Kamu mau berapa giga ya, anak mama tadi? HP artis murah apa mahal? Kamu mau belinya yang murah atau mahal? Cekat payment aja dulu ya guys. Haa guys, 34.000 nih guys, 34.000 aja yang dipakai bunda ya. Benar. Ya, pasmina yang dipakai bunda cuma di 34.000 aja. Pasmina, pas mantap. Teman-teman ya langsung ke... Cekat.
dan di payment. Gue pakai aja pasti gue ini. Ini gue benerin terus, ini sampai gue ini. Capek tuh ya guys ya. Ini pasti repot gua, pokoknya dia kalau udah pakai dah. Ini pasti nih, nah ini pasti nggak boleh ada bolong nih. Di hairspray aja biar keras ya, udah bisa pakai deh. Di hairspray. Ayo langsung di check out dan di payment. Dia gara-gara megangin dagunya dia nggak bisa ngomong guys ya, karena dia nggak mau itu bergerakan. Langsung aja guys di check out dan di payment, harganya dari 300.000 jadi 34.000.